dari kitab Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Di situ orang nggak bisa masuk, bahkan lewat pintu, lewat jendela pun nggak masuk. Dia nggak kural hakal, dia lewat atap gitu Bapak Ibu ya. Lewat atap, berarti perjuangan yang luar biasa. Karena nggak sembarang orang berani lewat atap, karena takut rubuh segala macam. Nah, karena perjuangan itulah.